Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube, NMLK. Oke, so guys, jadi di video kali ini saya tidak buat tutorial, tapi di video kali ini saya mau ngadain social experiment, yaitu saya mau cari target, mau ngajakin seorang wanita muslimah menggunakan niqab. Jadi nanti saya mau keliling ke taman sini, mau cari targetnya ya. Mudah-mudahan ada yang mau gitu, oke? Dan di sini saya sudah menyiapkan satu niqab. Ya, di sini saya sudah menyiapkan satu niqab dan nanti mau saya pakein sesuai dengan targetnya, oke? Ikutin terus ya. Oke, penasaran kan? Stay tune ya. Cari-cari. Nah di situ banyak orang. Di situ banyak orang, tapi aku lihat kebanyakan cowok dan aku masa cowok mau dijadikan target yang nggak mungkin kan. Makanya aku mau nyari yang perempuan gitu. Oke. Oke, so guys, itu dia ada mbak-mbaknya di situ. Aku mau coba ya tanya sama dia mau ngajak niqab mau nggak ya? Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Maaf mbak mengganggu. Iya. Boleh saya minta waktunya sedikit mbak? Oh iya mbak. Jadi gini mbak, saya mau ngajakin mbak pakai cadar atau niqab gitu, mau ya mbak please? Tapi malu. Kenapa malu mbak? Kan mbak mukanya nggak kelihatan, mau ya mbak? Soalnya nggak biasa sih. Ya makanya mbak coba gitu, jadi mbak biar tahu rasanya pakai cadar, pakai niqab seperti apa. Toh mbak kan juga pakai masker, nggak ada bedanya kan masker sama cadar. Yaudah, makasih ya mbak. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya mbak ini mau mencobain niqab. Walaupun tadi dia sempat menolak dan saya rayu-rayu gitu, akhirnya dia mau juga mencobain. Jadi kita kan sebagai wanita muslimah ya, jadi apa salahnya kita mencoba pakai cadar atau niqab gitu. Jadi ini saya udah bawa niqabnya ya, boleh mbak ya? Grogi kenapa? Ini kan cadarnya cantik kayak kamu. Soalnya nggak biasa sih, tapi sih dari dulu juga pingin pakai cadar. Makanya siapa tahu dengan mbak menyobain pakai niqab atau cadar ini, mbak bisa sedikit hatinya terketuk gitu. Siapa tahu dengan ini mbak bisa lebih apa ya? Bisa lebih menutup aurat dengan sempurna gitu. Amin. Oke, kita coba ya. Mbak sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya mbak ya. Ya kalau oke, jadi mbak mukanya nggak biasa. Teman-teman. Cantik banget, Masya Allah. Nah, di situ saya berdiri. Oke, mbak rasanya gimana menggunakan niqab? Apa nyaman atau gimana? Nyaman sih ya, merasa tertutup.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya Mbak ini sudah saya pakai niqab, Masya Allah. Begitu cantik ya, begitu anggun, walaupun tadinya sempat nolak gitu. Dan akhirnya dia lulu juga gitu. Oke Mbak, Mbak sekarang pakai niqab, rasanya gimana? Rasanya sih ya adem ya, adem. Nyaman, tapi ini loh nafasnya ada susah, panas. Mungkin karena belum terbiasa kali. Ya mungkin karena belum biasa ya Mbak ya. Iya. Oh ya Mbak, video ini boleh ya saya upload di channel YouTube aku? Boleh ya? Tapi aku malu Mbak. Kenapa malu Mbak? Kan Mbak pakai niqab, mukanya nggak kelihatan. Please boleh ya, soalnya ini sebagai tanda dokumentasi aku mengadain sosial eksperimen. Boleh ya Mbak ya? Boleh ya, beneran ya? Ya udah, terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya sudah minta izin sama yang bersangkutan. Oke teman-teman, sekarang saya mau buka cadarnya. Jadi aku mau lihat reaksi dia itu seperti apa setelah habis pakai cadar gitu. Oke, sekarang saya coba ya. Nah, gimana Mbak rasanya? Tadi kan Mbak pakai niqab, terus sekarang sudah dibuka. Rasanya gimana? Lebih nyaman mana? Pakai niqab atau enggak? Enakan pakai cadar, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini pertama kalinya dia pakai niqab, langsung jatuh cinta gitu. Walaupun tadi awalnya dia sempat nolak dan malu-malu gitu, akhirnya dia luluh juga gitu ya. Nah Mbak, yaudah sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya Mbak ya.